Gelar operasi bersama Polresta Banyuwangi, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan temukan tumpukan kayu jati yang diduga hasil illegal logging. Sebanyak 121 kayu jati gelondongan diamankan petugas dan dibawa ke TPK Ringin Telu. Waka ADM KPH Banyuwangi Selatan, Muhlisin Sabarna saat dikonfirmasi menjelaskan. Pihaknya bersama Resmob Polresta Banyuwangi, Kanit Reskrim Polsek Silir Agung, Asper BKPH Pesanggaran, dan Danru Polhutmob beserta anggota menggelar patroli gabungan. Masih Waka ADM KPH Banyuwangi Selatan. Selanjutnya, petugas gabungan menelusuri ke wilayah Dusun Senoposari, Desa Baru Rejo, Kecamatan Silir Agung. Tepat di pinggir sungai ditemukan tumpukan kayu jati tak bertuan berjumlah 121 batang dengan volume tumpukan kurang lebih 12,16954 meter kubik. Perlu diketahui, patroli gabungan dilakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.